وإندونيسيا كغيرها من بلاد الإسلام تمر بأنواع من الاختبارات والابتلاءات والفتن في آخر الزمان. Dan negeri Indonesia ini sama seperti negara-negara yang lainnya daripada negara-negara Islam tersebut di masa sekarang ini melalui daripada beragam macam ujian, cobaan, musibah dan fitnah yang terjadi. وهي بحمد الله تعالى بالنسبة لكثير من دول العالم في أوطاف كثيرة. Namun Indonesia ini dengan puji syukur kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillah, dibandingkan negara-negara lain manapun di muka bumi ini, kita adalah negara yang paling dilembutkan oleh Allah Ta'ala, yang paling dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masih bergelimang kebaikan di negeri ini. Bisababi irtibati ajdadikum wa abaikum bisanadin sahih min tariq ahlil bait at-tahir ila sahibil bait. Ini semua dikarenakan ikatan daripada guru-guru kalian, ulama-ulama kalian dan ayah kakek moyang kalian yang terjalin erat dengan sanad para ahlul baitut thahir yang nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa bi sababi kathrat man fi abaikum wa ajdadikum min al mukhlishin as sadiqin wal ulama wal awliya was salihin. Dan dikarenakan banyak di antara para leluhur kalian adalah orang para wali-wali besar, orang-orang yang tulus, yang ikhlas, yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, kaum salihin. Fasurtum تشبهون حضر موت التي حلت عليها رعاية الحق ورسوله والعترة الطاهرة أن لا تصيبكم الفتن إلا في أواخر أيامها. Sehingga negeri kalian ini memiliki kemiripan dari banyaknya para wali-wali tersebut, memiliki kemiripan dengan negeri Hadramaut yang memiliki daripada kemuliaan dan kebaikan tersebut, yang mana negeri ini pun juga sekarang ini terkena fitnah di hari-hari terakhir belakangan ini. Wa idza wasalatha al-fitan قرب وقت زوالها وانتهائها على مستوى العالم. Artinya namun negeri-negeri mulia ini apabila fitnah kerusuhan sudah sampai ke negeri tersebut, ya, berarti akan segera datang pertolongan Allah Ta'ala ke seluruh penjuru dunia.